Terima <coughs> kasih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال <applause> الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في امين وان تخفف بس مهستكا والخبر جملة من بعدي wa indu khofaf lan lamun diwaca ringan diwaca enteng opo anna an berarti dati an pas muha mongko utawi isime an iku istakana nerimo kasimpen opo isim iku nerimo kasimpen opo isim wajual lan dati no al khobar oeng khobar didatik no jumlah tan ing jumlah mimba eng ing dalem sa'wusaykilah an Ida kufipat nalikane diwaca ringan opo anna an opo anna al maktuha tivo diwaca fathah opo anna berarti dadi an bagiat mongko tetep opo anna alama ing amal kana kang ana opo ma laha iku tetep kedua ikilah anna bayane ma minala amali amal jadi nak nalikane anna diwoco ringan berarti jadi an amalnya akan tetap hmm. seperti semula tapi lakin tetapi nek la yakunu no ora ono opo ismuha isimi an iku ila domi rosyani angin iku domir sya'an mahdufan hal dibuang tapi isime ya utuh rupa domir sya'an sing digua sing maknane tingkah yo wa khabaru ha utawi khabare <tuh> wa khabaru ha utawi ilah an layaku niku ora ana apa khabaruha iku ila jumlatan angin iku jumlah jadi khabarnya harus rupa jumlah isimnya rupa dhamir sya'an wa dzalika utai mengkono baqaul amal atau bagiat bagiyat iku bagiat alama atau baqaul amal nahwu iku nahwu alim tu wara ingsun an ing sak kelakuan iki kelakuan jadi isime rupa dhamir sya'an sing dibuang Iku zaid, dun ko imun. Jadi zaitun ko imun ini menjadi kobarnya. Jumlah zaitun ko imun menjadi kobarnya. An iku zaitun utawi Zaid ko imun. Iku yang singa tekpa an mongkotoi an. Mukhoppa paton iku ringan. Minataki lati sangkeng an. Kang diwocor tasdid. Kang diwocor berat. Sangka so, anna kan berarti. Wasmu utawi isi mekilah an. Iku domiru syakni domir sya an wa wa tawi ismuha dhamir syani mahdhuf dibuang dibuang wa takdiru utawi takdire iku anhu wa zaitun qaimun utawi zaitun qaimun iku jumlatun jumlah fi maudhi rob en ing dalam mahal rafa khabaru an iku dadi an wa takdiru utawi takdire alim tu anhu anhu zaitun qaimun iki takdiran kan an zaitun qaimun Wakod terkadang dipertelak no opo ismuha isime an tapi terkadang isime diketok no tapi kune gini si Wah, wahua hale utawi ismua iku goiru dom goiru domir syani iku ora domir sya'an. ismua isime kadang dipertelak ditampakkan dan juga bukan rupa domir katanya tadi harus berupa domir sya'an. nah, ini di siir. kakoli koy ucapan syair er, falau anki lagi anki an ditaklif. Ana ditaklif dadi an ya. Isime ora rupa dumirsan iya ora dibu dibuang. Isime ora rupa dumirsan iya ora dibuang. Falau anki lamun Apa. Mongko lamun Apa. mongko setuhune si Mongko tetep opo setuhune si ngono ya. Mongko tetep, lamun tetep apa setune Sirawadon, mongko lamun tetep apa setune Sirawadon. Ikusaa alta, saaltiya, jaluk sapa Sirawadoni ingsun fiomir rokoi ing dalem dinane kajembaran. Jaluk tolak koki ing tolak sira. Nek kuwi jaluk tolak ning aku, lam aqal. Mongko ora medhit sapa ingsun wa anti hale utawi sira iku sodikun wong sing temen. Jadi pasti tak tolak mana maksudnya. Wa iya kun lamun ono opo kobar filan lan ikuru ne kobari ru walam ya kun lan ora ono opo iki la fi il iku an doa. kan doa. Jadi mojo koser isemam tu itu gak popo. Itu binti fakil ulama itu gak popo. Nuhat. Makanya an nggak jadi doa. Walam yakun lan ora ana potas tasribu, tasribe iki la fi Fiil iku tani iku kacegah. Lah sing apik piye fal ahsanu mongko sing luwih bagus iku al faslu iku misah. Dipisah pikot kelawan kot au napiu au tawa nafi au tanfisin utawa tanfis au la utawa la. Wa qalilun lan iku perkara sing sithik zikrulau utawi nutur lau. Ida wako analikani tumibo opo kobaruan. Kobarean al mukhofafati kang diwocoringan. Rupo jumlatan hale rupa jumlah. Ismiatan kang bongso isim. Lam tahtaj mongko ora butuh opo jumlah. Ila fasilin maring pemisah perkorosing misah. Ketika kobarean yang dibaca ringan. Ya, berarti an khobari anna sing dibaca ringan berarti berarti an itu berupa jumlah isminya maka tidak butuh pada fasil perkara yang misa maka kulu mongko ngucap siro alim tu an zaitun ko imun nah, ini ...kobarnya... itu ya kan an itu berupa isim ya berupa isim maka dene gak butuh fasil gak butuh pemisah antara isim karo kobare Zaitun ini kan bukan bukan doa kan? Ya. Bukan doa kan? Walam yakun doa. Pokoknya angger rupa jumlah isminya. biasa tidak butuh para fasir. Min ghairi fasilin, min ghairi harfin saking tanpa huruf, fasilin kang misah baina an ing dalam antaranean an wa khabari lan antarané khabari an. perlu an langsung Zaitun, Tidak perlu ana qot, ana sin tanfis ya. Illa idza kusita nalikane disejo Opo nafiake kecuali kalau itu memang dituju untuk menafikan kalau dituju untuk menafikan maka harus dipisah dengan huruf nafi fayub hmm. solu mongko dipisah nak ancen di sejo dimaksud kalam itu untuk nafi maka harus dipisah dengan huruf nafi antara isimnya an yang mukhofaf dengan kobarnya maka dipisah dengan na, nafi Faif salu dipisah opo baina antarane an lan khobare khobar khobar Atau eh, iya khobar ngono tapi sing enak kan, ya baina ing dalam antarane an karo jumlah ismiyah ngono masih jumlah ismiyah sing khobare masih jumlah ismiyah atau khobar ya kak popo. Bihar bin nafi kalau huruf nafi kak koli taala. Wa alla ilaha illallah <tuh> wa alla ilaha illahu bal antum muslimun. Ini kan memang kalam ini untuk disejo nabi, untuk dimaksukan nabi Allah dawu wa alla ilaha illahu itu memang dimaksukan nabi. Yaitu an ini adalah an mukhaffaf Ya. Ilaha ini adalah kobar yang di situ dituju untuk nabi kalam ini yang berupa jumlah ismiyah semestinya kan kalau berupa jumlah ismiyah tidak perlu dipisah tapi ini kalam ini untuk nah nabi ya maka harus dipisah dengan nabi antara naan dan ili. ilah wa lansak temenik kelakuan iku la ilaha la itu kan ngono ilahu ini tadi musbat berarti tadi musbat wes wa in permasalahan yang lain lamun tumi po opo khabar wa khabari an jumlatan rupa jumlah fi'liatan kang fi'liyah tadi kan kalau jumlah ismiyah lah kalau berupa jumlah fi'liyah bagaimana maka ada beberapa ke keadaan. Balayak lu mongko ora sepi opo ima ayakunah. Ono kalane yento ono opo alfi lufi ele ikumuta sorry pandri kata sre. Satu ada kalanya fiilnya memang fiil mutasorif yang bisa ditasrif. Au ghairu mutasorifin utawa fiile iku nrimo kata tasrif atau fiilnya tidak nrimo tasrif. Saiki tafsilne, kalau nrimo tasrif bagaimana? Kalau sing fiil ghairu mutasorif bagaimana? pak ingkana saiki, mongko lamun ana apa fiil ghairu mutasorifin iku ora nrimo kata tasrif. Kalau fiilnya goir mutasorif, maka lam yuta mongkora ditekak no opo bifasilin. Fasil. Nahu koli ta'ala ay wadhalika ikunahu koli ta'ala. Kalau fiilnya memang goir mutasorif, maka tidak usah dikasih fasil. Contoh, wa salil insani illa masawaan. Ini ya. Mukhafaf minas sakilah. Mukhafaf minas sakilah. Ya. Terus laisa ini kan khobarnya yang berupa jum, jumlah bi liah itu kan diawasi lah laisa ini fiil ghairu mutasarrif ya tapi dia fiil sebab bisa kemasukan tak taknis tapi dia tidak ada fiil mudhari'nya laisa Gaisa anu fiil mudhari' ka ana maka itu namanya fiil yang tidak bisa ke atas atas maka tidak usah fa -fasil langsung wa alaisa lil insani apa illama ini biasanya dalil yang digunakan wahabi ya jadi manusia itu tidak bisa menerima pahala apapun kalau sudah mati. Wa an lansak temen kelakuan lai saiku ora ono. Iku lil insani menungso opo ilama. Angin amal sa akan lakoni sopo ikilah insan. Kang amal atau kang lakoni sopo insan ing Jadi manusia itu ya mendapatkan amal yang dilakukan di dunia. Jadi ya gak bisa jarene gak bisa dikirimi pahala dia nggak bisa dikirim pahala tapi kan dia bisa didoakan orang lain kan jadi jadi berkait anak sholat ya jadi ini anak sholat ngaji orang tuanya ikut dapat pahala meskipun masih hidup ya itu namanya anak sholat orang tuanya dapat pahala di rumah kalian jamaah kalian orang tua di rumah dapat pahala ya nggak usah yang meninggal masih hidup saja orang tuanya sudah mendapat pahala kalian wiridan orang tuanya dapat pahala itu namanya anak soleh apalagi kalau sudah meninggal ya tetap tambah mendapatkan kiriman terus ya jadi kalau kalian maksiat ya ya nanti ya orang tuanya ya ikut ikut dipertanggungjawabkan ya wa ta'ala wa ta'ala asa begitu juga asa asa adalah fiil yang tidak menerima tasrif asap bisa kemasukan tak taklis alamat fiil. Wa an asa lansak temene kelakuan iku asa menowo menowo. Alul mukorobah, ya kan? Akhwatnya kada. Opo ayakuna kobarnya asa biasanya kemasukan an. Opo ayakuna yento opo kelakuan iku kodi getaroba. Teman-teman parek opo aja lumang sapati ne wong akeh mongso pati. Itu kalau memang fiilnya ghairu Lah sekarang kalau fiilnya yang mutasarrif bagaimana? Nah, yang bisa kata srif. Wa lamun ana apa fiil la ya apa iku. Isu ngono. Iku mutasrifan. wa ingkana lamun ana apa fiil iku mutasarifan rimo kata Fala yakhlu mongko ora sepi apa imma ayyakuna ana kalane yen to ana apa fiil ikut doa an doa bisa juga fiilnya berupa fiil doa aula utawa ra fiil doa saiki nek fiil doa bagaimana kalau yang bukan fiil doa bagaimana oh tafsirane wakeh ya jadi harus hafal kalau fiilnya mutasarrif kalau enggak mutasarrif kalau enggak mutasarrif tidak butuh fasil antara isim dan khobar langsung tanpa pemi pemisah ya lagi kalau fiilnya yang tidak mutasorif bagaimana? Ini yang mutasorif. Kalau mutasorif yang doa bagaimana? Yang nggak doa bagaimana? Pak Inka nama mengolah menono ikut doa rupa doa. Lam yusol mengkora dipisa opo Artinya tidak usah antara isim dan kubannya dipi. Saka koli wal khomis satu an ghodiba. Ini dalam kiro'ahnya Imam Nafek ya. Kalau kiro'ah kita kan an na Ini kiro'ahnya Imam nafe iku an utawi sing kaping lima iki ngene masalah po sumpah li li an iki yo sumpah li an sumpah li an iki sumpah apa antul Nggak ngopo asal ini sumpah li'an. Nggak li'an ilmu fi Eh? Bibi? Lha lha iki delok nang ngene iki. Wis ngaji patul kare ping pindho katam ping pindho deloken kadan kok. Iya. Apa Kang Bari? Eh? Dek iso ngudu zina piye ta? Ngudu zina ya tikat le telu mau wala. Eh? Iya. Sumah lian yo iku an sak temene kelakuan godiba mugo mugo nah, ini pl tu tu mugo mugo no mugo mugo bendu sopo Allah alaihi ing atas sewadan mau tujuane mau marah atau zaujah fikiro atiman ing dalam kiro ai ono oh, ono fikiro atiman ing dalam kiro ai ulama koro akan mau cosopeman godiba bisi godil mati mau so ono ono ono, ono Anjir sih gue teman di kafe Ono ngono, sing kita kuning. Yo wes, wa ilam yakun lamun ora ono, opo piel ikut doa doa. Lah nih saya ora piel du'a piel doa pie. Pakola kaumun mun mongko ngerti kau sopo ka nuhat. Ya jibu wajib wajib ngineg ngerti kane. Opo ayub sholat dipisah. Ini wajib dipisah menurut pendapat pertama. Wajib dipisah. Opo bayi nagumai. kan. Kue ngarang kitab diwarai ngarang kitab kan. Ya. Apa baina antara an karo fiil ya dipisah apa baina ilah illa qalilan wajib dipisah kecuali enggak dipisah sedikit. Sing misale ora dipisah iku sithik. Jadi wajib dipisah <coughs> baina ilah illa qalilan angin pendapat sing sithik sing artine sing boleh tidak dipisah. Wakola telah ngendi kosopo firkotun sak pantan minhum ikut setengah sanggeng firko al musonif buta musonif musonif mengikuti pendapat kaul kedua piye bagaimana ya juzu nang opo al faslu misah misah antara ne opo mau kang an dengan pl-nya tadi atau kopernya opo al faslu misah Wa tarkulan wenang ninggal ikilah faslu kalau ini musonnya boleh, makanya tadi kan fal asanu, wal asanu taising lebih bagus sih, kal pastu. Jadi kal kedua itu boleh pisah, boleh tidak dipisah, tapi sebaiknya dipisah. Wal fasilu utai perkara kang misah, baynaan wal fili. Itulah, Ikuar batu Iku Ikuar batu asya Iku apa? Tiro per perkara. Nah, ini misalnya dipisah, maka harus dipisah dengan apa perkara kok musim hujan ya loh jauh turun nih jopo ya, hati turun jeru ya, Duk, Duk, kasur, eh? ini ya Turun jeru ya, asal nih jopo ya Hati do dua kasur, eh? do dua kasur ya Tapi dua kasur Eh? Gak dua kasur Ya gue dusel Aku udah kayu gak dua kasur, aku dikayu gak dua kasur kan Paling gila saja dah, sementing aja turun nih, ini an langsung kan Dodo nih Dodo nih, eman-eman sakit

Uh, awalu, yang awal lu tahu sing awal lagi papis pemisah itu Kod-kod. kod kakau lihi kayak dawai kila uh, Allah Taala wana alama ang kot sodak tanah lagi tadi an ya aniki mana lamu mana nih yakin no yakin insun iki an saat temen kelakuan lah an mukhofaf minas syakilah fiilnya berupa fiil tidak doa. Kalau berupa fiil tidak doa, maka yang bagus dipisah. Eh, ini pemisahnya apa? Kot. Paham? Itu kot. Pasani iku harfutan fisik huruf tanfis bahwa ikut iku asinu awis saufa. Itu huruf wa huwa tanfis iku asinu awis saufa. Sin tanfis dan saufa taswif. Pemisalu sini mongkok utawi contohnya sin, sin tanfis iku nawkoli ta'ala alima an saya kuno mingku mardo an saya kuno an saya kuno orang an orang mas orang an apa orang nasib ya an saya kuno ane an mukhafaf minas sakila an eng saat temennya kelakuan iku saya kunu ah jadi ya kunu ini kan fiilnya fiil mutasorrep yang tidak berupa du. doa maka yang bagus dipi dipisah dipisah ya gawoh. sin insyaallah OS. Iku mardo, mardo jamak jamak sangko marit, piro piro wong loro. Wa misalu saufa utawi contone saufa, saufa, saufa taswif ya. Iku kaulu syairi wa lam wa ilmul fa ilmul yang fa an saufa ya kuluma kot Wa lam lan pecik kebar kamil, waruwa Wa ilmul mar'i mongko utawi werwe awa-awaan iku yang pau iku manfaati opo ilmul mar'i Wu eng ikilah mar'i okay. Eh, ngerti ne dikne, iku yo manfaati ring dikne, an ngerti an engsa sak temenak kelakuan iku sofa an yakti ya yakti, yakti ini adalah uh, kobarnya ya kobarnya berupa fi'il yang mutasorif yang tidak berubah doa maka dipisah. Ini mi pemisahnya gue apa ya. saufa di so opo kuluma saben saben perkoro kudiro kang ditakdir opo ma atal itu iku nabi. an nafiu pemisai nafi kau taala afala ya an layar ju ora al layar ja a layar ja layar an apa ora padha weruh wong kafir an ing sak temene kelakuan iku layar ji ora bisa bali apa iki lah Sonam ilaihim maring ikilah kafir kaulan nek pengucape tiga iso bali ngomong wa ta'ala ayah sabu ini an kobarnya berupa yarjiu dipisa karena nabi ayah sabul insanu allan najma'idumah ayah sabu opoto nyono sopa al insanu an Eng sak temne kelakuan ikulan najmaah. Najmaah fiil mutasarrif yang tidak du dua dipisah dengan nafi yaitu lan. Lan najma' iku ora bisa ngumpulno ingsun idza ing pira-pira balunge kila insan. Apa mereka seorang-orang kafir? Apa orang orang kafir itu mengira bahwa aku tidak mampu untuk mengembalikan tulang-tulang belulangnya yang sudah hancur? Aqul ta'ala ayah sabu alam ya rohu ahad OPPO to orang nyono sopo insan an engsa teman kelan ya rohu nah ini ya rohu ini pl mutasorif yang tidak berupa doa aku biar nurati terang nong ini kang kue jo sukuro aku di terang nong tak terang nong ini ora di terang nong saya nangis ora dekai naji neng sarang langsung Dipisahkan karo lam ya sebab ya adalah pl mutasorif yang bisa ditasrif yang tidak berupa do doa Iku lam yaro, iku ani engsa sak temen kelakuan, iku lam yaro, iku rani ngali, hu eng insan sopo hatun sopo menusok. Apa manusia itu mengira apa yang dia lakukan itu tidak ada yang tahu. Oh nusin ngerti ku Allah. Hmm. Masih aku edwan, hatimu ngopo, masih aku orang orang ngerti, kue lapo, itu Allah tahu. Allah tahu ada catatannya semua. Ada catatannya semua. Yo. Arabi utai nomor papat iku lau. Lau wa qala lan sidik sapa man ulama zakaro kang nutur sapa man kaunaha ing anane lau ana iku fasilatan iku kang misah ai baina an wa khabar maksude bayane man minan nahwiyina pira-pira ulama sing ahli nahwu wa minhu lan ikus setengah sanging lau iqaulu ta'ala ta wa ta'ala wa ta'ala wa alla wistaqomu ala tariqati la asqainahum ma an hudako ya jadi iki lho ngono dewe Gusti Allah taala an dipisah karo istaqomu eh an dipisah karo lau sebab khobari rupa ilmu tasar yang tidak doa yaitu istaqomu ya sungguh andekan kamu istikomah istakomu ning ngene si siji dalan Misalnya, jalanmu iki ilmi, kamu akan mendapatkan suatu yang luar biasa. La nggak <tuk> Biasanya kursi Allah itu. Biasanya kursi Allah itu. <tuk> nah, apa, Ilmu itu biasanya kusti Allah itu. Nak nggak apa wae? Ilmu Allah itu. Biasanya nggak Banyu Banyu si Apa wae? Jadi, Allah ini sila ning, uh, ning Quran, ning apa? itu. Jadi, nggak bisa nego si Allah Jadi, nggak banyu Allah Kono mulai cinta wes kuda dan ambil kucu ku. Tandanya apa ya Allah is kudu kusnudan ibu si Allah kan. Surawal Allah geremeng abis yang digeremengi sopo kusnudan ibu Allah ya Allah. Terus kadung telus kebes ya Allah sih. Semoga gua anak gua gitu ilmu saya ngakeh di hutan sih gede kayak gini aku. Jadi Apa lahir? Kau no ya, masa yang matang hutan hutan. Wah, tapi ngono, wong matang gede hutan-hutan ku pedih ngono, tak bawa barang saya pal, itu si Allah, senutan. Tadi kalau senutan berbaik sangka kepada Allah kan dituruti ke si Allah, aku senutan ini ingin tiga ilmu agak Allah yakin. Tadi Allah itu biasa nenek, apa wae ngibaratna sesuatu itu dengan air, karena air ini sumber kehidupan. Begitu juga ilmu adalah sumber kehidupan. Orang yang nggak punya ilmu, hakikatnya itu mati. Ma, mati ya tadi jadi mulano aja sampai tadi uang mati lu tapi nyata nih urep ya urep puripan urep puripan hakikatnya kau batang neng gini uh, syairan Imam Syafi'i kan tadi hakikatnya wes urep puripan kau batang nih bu. batang u urep <coughs> ya bejo kau neng kelam ngaji yo ya. sing istiqomah sing kuat ya kau cuma mikir aneh-aneh cuma mikir aneh-aneh mikir aneh-aneh sering ngaji yo Masya Allah tapi harus zaman saiki kok segelum ngaji Alhamdulillah yo awalam ya dililadina yarithun al ardo min ba'di ahliha opo an opo to ora nuduh no liladina Mareng wong akeh ya rizunal kang podo mare sop ladzina dina al ing bumi mimba anti ahliya ing dalem sausi ahli ini arat Opo an Sabenane kelakuan iku launa syaud bisa karo law. Aso gum bizunubihim. Mongko paring musibah sapa ingsun hum ing kilal ladzina bizunubim sebab dosane kila ladzina sebab dosa-dosa. Ya sapa sing dilakoni awake dhewe kena apa wae iso dipikir sebab dosane. Untuk musibah apa wae dipikir dosane. Berarti dikaparoti ning donya. Lah ngono sing ngerti Nek gak iso husnudon sing apik ya husnudon sing ngono. Minimal iki berarti guru-guru dosa aku. Nek selagi kamu masih bisa husnudon, ya husnudon sing apik. Nek gak iso ya yes, nyalahno awakmu dhewe iki paling karo guru-guru dosa aku. Aku ngeri kang di ini diceritani kancaku delok, postingane kancaku ya Allah. Sing bojone iku sing lanang tabrakan. Parah terus ora waras Anake sing cilik parah ya Allah sih. Nauzubillah. Selamat tas mukumku selamat. Yo sangger wiridan insyaallah selamat lah. Insyaallah selamat barokah itu. Ayo, apapun yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kok ngaji di esok itu kan? Kok ngaji ning tafsir Marokil Labid, apapun apapun yang nggak mungkin itu bisa mungkin sebab doa. pokoknya ngono. Ayo, mantep ini niku Gusti Allah. Wa mimma lan iku setengah sangeng perkara ja akan teko apa mah biduni fasilin kelan tanpa pemisah kauluhu utawi dawe kilah syair si yono mau kan oleh jawas oleh tar tarku Lagi ono sing tanpa fasil kan oleh tapi ono contoh nih lagi contoh nih alimu an yu luna fajatu alimu podo yakin no sopo kaum an ing sak temenik kelakuan iku yu amaluna ya toh yu amaluna fi el sing mutasorif yang tidak berupa do doa tidak ada fasil fasilnya pemisahnya iku ayu amalu yinto di Arab Arab sopo kaum baca mongkon mongkonuli podo lomo lomo itu dermawan sopo ikilah kaum obla ayus alu aku kutuguyu kang ayu kok apa nabi dijaluk malah ratu hp Aku Kau wicak ayus alu eng dalam saat turunge yen to dijaluki sapa kaum bi masuk ayus alu eng dalam saat turunge yen to dijaluki sapa kaum bi masuk luweh agung-agunge penyewunan tadi, iku sing apik ya ngono dadi sak turunge dikeki wis apa sak turung dijaluki wis ngeki ya wa ta'ala liman arada ayyutim marrodoah Itu kan eh ayu tima ne nah, kiro a itu kan ayu tima ya kiro a kiro a yang lain ayu timu kan ayu timu ayu timu sebabnya dilakok no ane dilakok no po an mukhofaf minas sakila liman aroda ayu tima engyen to an engyen saat teman kelakuan iku ayu timu ayu nah, timu Iku nyempurna nosopoman, nah, ini yutimu, ini kan juga tidak berupa fasil tapi menurut ulama yang membaca an itu dilakukan apa? An nasakilah. Maka yutimu ini berarti tanpa ada fa fasil Aroba ata eng nyusoni. Dikerati man ing dalem kuat berbacane ulama rofa akan maca rofa rof rofa akan maca rofa sapa man yutima ing lafat yutima. Bi eng ing dalem siji Wal qaulusani utawi qaulusani Kaul yang kedua iku anna an saat temene an laisat iku ora ana apa an mukhaffafatan iku mukhaffaf minas sakilati sanging sakilah mukhaffaf sing diwaca ringan sangking an sing diwaca berat menurut kaul yang kedua itu adalah an masdariah an huruf nasab bukan an mukhaffaf minas sakilah bal hiya bali utawi an iku an nasibatu amil sing nasab, no lil fi'lil mudhari'i maring fi'il mudhari' itu an yang diayuti ma itu yang benar itulah adalah an yang berupa an masdari atau an nasab wartafa au tawi kawocora wartafa a lan kawocora apa opo yati mula patiati muba dau engdam sausi an syuzudan kelawan recer jadi ono an terus sausi kok diwocor nasab ya eh diwocor rofa ya ibu ini ku cingin syah nulayani kaidah Wa kufifat ka anna aydhan fanui maun subuha wa thabitan ayyudhan ruwi Durung sa alaman eh turung sa alaman wa <tuh> khufifat <tuh> lanti wa coringan opoka anna ganti saudara ni Lawan alawan panui? ya mongko dikira-kira no opo man subuha man anna opo man subuha makmul man anna opo man subuha makmul man subeka anna wa thabitan lan hale tetap ayudon kalan maneh ruwiyah diriwayat no opo man subuhat idha kufifat nalikane di ringan opo kaan na nuwiya mongko dikira-kira no opo ismuha kaan berarti kan berarti isimnya dikira-kirakan wa ufbiro lan digawe ngobari digawe ngobari opo anhai kila kaan dijumlatin ismiatin kelan jumlah ismiah jadi khobare tetap nanti dikasih jumlah ismiah kaya mau kaan zaidun nahu iku nahu kaan koyok koyok sak temenik kelakuan zaitun iku zaitun kau imun iku zaitun kau imun utai zat iku kau imun au bi jumlah tin dengan jumlah piliyah musod darotin kang dikawiti. Apa jumlah piliyah bilang kelawan lam atau kobarnya nanti di apa atau jumlah oh. atau kobarnya nanti berupa jumlah piliyah yang dikawiti. yang diawali dengan lam Ako li taala kaan koyok sak temenik kelakuan ikulam dah nah ora wujud. Nah, ke alam tahna gitu ya. Tahna ini dipisah dengan lam kok dipisah. Di, dikawiti dengan lam ya, di, dikawiti lam kobarnya rupa jumlah pilia yang Dikawiti kawi lam au eh au ya Allah utawa dikawiti jumlah filia sing dikawiti bikot kelan kot kakoli syairi ko. ucapannya syair abidat taro hulu goyro bana abidat parek parek opo at budal goyro anna bana angin sak temene tunggangan kita ikulam matazul sak mongso mongso gingsir gingsir opo rika bana Diri halina yang dalam omah kita wakaan kodi wakaan kodi lan koyok koyok saat temen kelakuan kodi uh, naik dikira kira, -kira no ekod zalat ay wakaan kod zalat itu zalat rupa jumlah fi'liyah eh, uh, dikawiti karo apa kod iku kod zalat teman teman ilang apa ikilah rika punah Wasmuka anak utai isi meka ya di alat yang dalam ikilah masalah mau pun poniku dibuang ya kok ada dibuang kau an mau tuh wow wow tahu imah dop ikut domir syakni domir syakni domir sing maknane kelakuan ikut nek lanang nek wedok kisah biasa nih takdiru tay takdirane ka hu zaitun kau imon yo wa ka hu lam tah amsi wa ka hu kau dzalat yo ka hu kau dzalat saya nengin syairan iran Wal jumlah tu tay jumlah alat ikang kang tetap eng dalam sahuse kila Apokaan kaan <koh> khobarun iku khobar anha saking an. Berarti jumlah setelahnya yaitu jumlah fi'li atau jumlah ismia ya, itu menjadi khobarnya kaan. Wa <koh> utawi iki ikin di ismu kaan fi hadzal mas'alati mahdhuf iku makna qaulihi banu ya mansubuha. Wa <koh> asyara lan <iku> awi <dadi> syarofi sapa nadzim bi qali kalan nadzim wa thabitan aidan ruwi awe isyarah ila anna gumaring kelakuan qadru wiya iku teman temen diriwayat no opo isbatu mansub wiya netep no ma'mul ikilah kaan tapi terkadang ma'mul mansub e ditetep no nahu tetapi ni isbatu mansub qalilun iku sithik tapi ma'mul mansub kok diketokno Iku ya berarti sidik. Wamin hulan iku setengah sangking. Iku kolilun sidik. Wamin hulan iku setengah sangking. Isbatu mansubiah. Kangguda itawi sir. Si Ana sing ditetepna no makmul mansubi, tapi apa? Si te. Makmul mansubi berarti apa Kang Guda? Apa? La Eh? Lungene kok yo isi melecong-cong. Makmul mansubi kok yo ka wasadrun utawi Wasa dru musyrikin apa wasadrun? Hah? Hmm? Asadrun ngono. Wasadru musyrikin nahri utawi dodone wong kang mencorong musyrik ya utawi dodone wong kang mencorong lekoke lekake gulune iki utawi dadane wong kang mencorong lekake gulune iku kaan sad yaihi sad yaihi iku kaya-kaya pentil susure loro ne ikilah musyrik ya musyrikat mau pentil susu ya iku kani iku cemongok karuni, cemongok dia apa ya? Bocah Jawa cemongok apa, yes, yes, lah kemana, ya apa yes Yang indah lah kemangannya lah. Yang indah kan tadi. Fasad Mongko utai lapat fasai dia hi, Iku isbukaan ya toh. Iku jengni makmul mansub cung. Oh, paham wah Ya, wa wa utawi kilah lapat sad kumansubun iku mansubun bila kelawan ya. Kenapa li anda karena saat melafat sad ya iku isim tasniyah. Nah, sope karo ya wahukoni utai lapat ukoni kan diketok no. Jadi mau kudu di gua dikira kira no atau di gua. Tapi iki ono sing diknek an sing mukhopak minasakila sing isi mediketok diketok no. Ya ono lagi neng syair ini. Wah tak tiru wah oh, aw di mau di mau. Wahukoni iku kobar kan jadi Ruia kan. Ruya diriwayat no opokaan tadi yahu hukoni ono sing syair yang lain yang membaca hukoni eh sadiahu lanak sadiahu berarti isi mekaan berupa domir saan kan ngono kok iso ketinggal lah sadiahu berarti ini adalah rofakan kan e, rafae isim tasniah gobo ah? Ali kan kita gitu. nek riwayat ka anta yau berarti ka aneh tila no an muka an minas ngono nek yaihi berarti ka ane iku tetap tila kokno no minas tapi lapat setelahnya berupa isimnya ka ka ane kok pen ngono ye hmm, penai ngono ngaji semangat yang ini, cung cung, mis. tuh boy. Kaan berarti kaan kok sekoyok saat temen kelakuan ikut tadi ya buan ngono ikut utawi pentil susu loro nekilah mau musyrik ikut kukoni cemongok karone. Guru buka pe dan ya siang bersama oh apa ya sini dah ngono apa pie bosan cuma kok cemongok kayak aku mongko, ono apa ismu kaan ikut mahdufan dibuang wah wah tay mahduf ikut domurisha nih watak diruk kaan bu kaan hu sadia hu hukoni wa sadia hu koni iku mubtada unta mubtada wa khobaron dan khobar fi mau di rofen enggal mahal rafa iku khobaru kaan tadi khobar kaan itu tapi iso ya, iso meneh ana ada wajah yang lain wah oh, ya, tanilan member opo ayakuna yento opo sadia hu lapat sadia hu iku ismukaan tadi isi mekaan tadi isi yo ya iso wajah alan teko opo ikilah tadiyahu bil alif ikilan alif ala lugoti man ingatasi lugoti ikilah wong ia ja'alu kang datik no al na ing isim tasniah bil alif ikilan alif telah wali ing dalam piro piro tingkah kuliah yos kabene tingkah tingkah opo tingkah Eropa eropa nasab terus apa kang udah yeah. eh wes malah jasem sebab iso wae cari ini gini, kalau kedua iku juga ihtimal jadi kaan sad yahu kaan iki tetap dilakukan opo hmm? kaan tetap dilakukan itu adalah isim isi mekaan isi mekaan isi mekaan ya itu kan isim tasniyah isim tasnia ini kan ada pendapat ya tak balen ini nek ka an gusadiyahu hukoni wasadiyahu mubtadaun khobarun jadi khobar mubtada khobar berarti ini kaul kedua sing pertama kan sadiyahi kalau sadiyahi jelas ya tak balen kalau sadiyahi yang dinabem jelas itu berarti isime sebab nasop nasope Sebab ka kaan itu kan amale seperti ana tansibul isma berarti nasope jama apa isim tasnya berarti nggowo ya. Nah ini yang kalau kedua tadi ya bu berarti itu dilakukan kaan dilakukan berupa pemirsaan tadi Tadiyahu menjadi khobarnya jumlah tadi kok nih jadi khobarnya jadi khobarnya ini ya enggak kalau ini langsung tetap yang kol ketiga itu ihtimal juga lafadz sadiahu itu menjadi isimnya kaan. Loh, kok isimnya kaan? Isimnya kaan itu kan isim Musana tadiyahu. Itu Musana atau isim tasnia ketika ditingkah tingkah itu kan harus ya. Iya, itu kaul yang muktamad, kaul yang jumhur, tapi ada kabilah, ada kabilah yang mengikropi isim tasniyah itu dengan alif secara mutlak ngono lo paham nah, tetap kaan sad yahu berarti sad yahu tadi isi meka kaan itu qaul yang ketiga la allati lina fil jinsi wallahu alam bissawab satu songo itu ya masyaallah kelis tak itu akhir tahun karek sidi akhir tahun ini karek sidi